Kemelut transfer David Fratesi akhirnya menemui titik terang. Fratesi lebih memilih gabung Inter Milan daripada kembali ke klub masa kecilnya AS Roma. AS Roma sebenarnya tidak rugi apabila gagal membawa David Fratesi kembali ke Olimpico. AS Roma justru akan mendapat 30% dari penjualan David Fratesi ke Inter Milan yang nilainya berada di angka 10-12 juta euro. Gagal rekrut Fratesi, AS Roma telah menemukan alternatif gelandang lainnya, pemain tersebut adalah Daichi Kamada. Jose Mourinho lebih menyukai Daichi Kamada, pemain Asia dengan skill yang menawan. Kamada saat ini berstatus bebas transfer. Jose Mourinho akan menjadikan Daichi Kamada sebagai tandem Bryan Cristante di lini tengah. Tidak hanya menghemat pengeluaran karena berstatus bebas transfer, Daichi Kamada dikenal sebagai pemain yang bagus dalam mengoper kerekan satu tim di posisi berbahaya. Daichi Kamada mempunyai visi yang luar biasa, dan kemampuan dua kakinya dapat membuat perbedaan dalam situasi apapun saat di dalam lapangan. AS Roma bahkan sudah memulai negosiasi dengan pemain asal Jepang tersebut. AS Roma memiliki peluang besar untuk mendatangkan Daichi Kamada. AS Roma akan menawarkan gaji senilai 2,5 juta euro untuk pemain Asia tersebut. You wanna get away, you better get in line.